Hai hai hai, welcome back to Veronica 168 YouTube channel. Hari ini Vero dan Rizky sedang berada di salah satu hotel di kawasan Jakarta, yaitu Hotel Tahit Jaya yang berada di Sudirman. Nah, kira-kira kita mau ngapain di sini ya? Dan aktivitas seru apa yang akan kita lakukan bersama? Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Sekarang Vero dan Rizky lagi asik berenang. Lihat deh, seru banget. Kolam berenangnya luas sekali dan ada flamingonya juga di situ. Vero happy banget kalau sudah berenang nih guys. Ternyata Rizky juga suka berenang, jadi hobi kita sama deh. Saat Vero lagi naik balon flamingo, tiba-tiba Rizky dorong Vero dari belakang. Ya ampun, jahil banget deh Rizky. Tapi gak apa-apa deh, seru juga. Lihat deh guys, suasananya kayak lagi di pantai ya. Ada pohon kelapa, dan juga dilihat ada bola-bola. Vero mah happy banget kalau udah di sini deh. Guys, kayaknya kalau liburan cuma di kolam berenang aja agak kurang ya. Vero mau ajakin kalian jalan-jalan ke tempat lain. Ah, kalian mau gak? Kalau Vero sih mau banget. Tapi kita mau kemana ya? Yuk, ikutin terus. Oke guys, tempat berikutnya adalah Monas atau Monumen Nasional. Pasti kalian udah pada gak asing kan dengan tempat wisata yang ada di pusat kota Jakarta ini dan menjadi ikon dari kota Jakarta itu sendiri. Lihat deh, Vero belanja merchandise dari Monas. Wah, Rizky juga ternyata sama. Selain itu, ada juga miniatur ondel-ondel. Jakarta banget ya. Ada baju. Dan lanjut, kita mau cari apa lagi ya? Banyak banget ternyata yang menarik di sini. Ada kerajinan tangan juga, guys. Vero mau cobain gelang dulu ah, yang terbuat dari kayu. Setelah puas cari cenderamata yang ada di Monas, Vero mau lanjut kulineran. Banyak sekali makanan khas Jakarta yang ada di sini, seperti yang Vero pegang ini. Kalian tahu nggak ini apa? Dodol. Rasanya manis dan legit. Teksturnya agak lengket gitu. Manis banget. Oh iya, ada yang jual telur gulung juga di sini, guys. Wah, ini mah jajanan kesukaan kita semua. Lanjut. Halo teman-teman, sahabatnya Veronica. Veronica mau bikin kerak telur, ya mau masak sendiri. Coba deh, berasnya kasih 1 sendok. Ya, 1 sendok. Ya, masukin. Ya.
cukup segitu ya, masukin ya, ya masukin airnya, diratain dulu ya, ratain terus ditutup. Kita tutup ya sampai agak setengah matang. Dikipas-kipas. Kipas-kipas sampai setengah matang. Vero ini senang sekali masak loh teman-teman. Kalau di rumah juga sering bikin adonan ya? Iya, suka masakin. Yang gagal. Iya, tapi banyak yang gagal. Gak apa-apa, kan masih belajar ya. Ada yang juga yang berhasil. Oh, ada juga yang berhasil. Iya. Angkat itunya, tutupnya. Ya, taruh sini. Taruh sini. Iya. Kita kasih bumbunya ya teman-teman. Iya, ya, nih garamnya. Garamnya kasih. Ya. Oke. Okay. Ebinya masukin. Ebi itu dari udang ke dikeringin terus digiling. Terus ini teman-teman, jangan lupa kasih lada. Ya. Oke. Okay. Lada aku mah tahu. Ladanya tuh pedes-pedes. Terus kasih serundeng teman-teman. Serundingnya 1 sendok. Ya. Kalau sudah, kasih telur. Mau telur bebek atau telur ayam? Mau yang mana? Ayam. Ayam. Oh, yang ini. Oke. Okay. Vero lebih suka telur ayam. Pecahin telurnya. Apa? Nih, tok 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 tok. Masukin ke situ. Ya. 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 Oke. Puter-puter jari, tekan, terus sambil puter. Nanti kita cobain ya masakan Vero, gimana rasanya, penasaran. Ini telur apa, telur keraknya mau kasih buat siapa? Ayah. Kerak. Oh, buat ayah, persembahan untuk ayah ya. Oke deh. Aku suka ayah. Anak yang berbakti ya sama orang tua ya. Sayang sama ayah ya. Kamu cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa sih? Semuanya. Oh, mau semuanya. Koki juga. Iya, oke deh. Dah balik, dibalik, ya. Oke, okay. Tempelin nggak apa-apa, tempelin, ya biar matang. Mami yang nanti Mama Rizky makan kerak telur. Iya, kerak telur buatan Vero. Iya, aku juga mau bikin. Oh iya, oke. Okay. Iya, oke, okay. Vero yang bikin ya. Ih, hebat Vero. Hebat sekali Vero, bisa bikin kerak telur sendiri ya. Oh, diangkat. Ya, pinggirnya angkat. Ya. Wow, buatan Vero. Yes. Berhasil. Serundengnya 1 sendok. Sama bawang goreng. Ini. Ya. Bawang gorengnya 1 sendok, ya. Oke, dah. Tuh, buat Rizky. Buatan Vero. Setelah puas mengelilingi Monas, Vero mau lanjut mengelilingi kota Jakarta menggunakan mode transportasi bajaj. Ikutin terus. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Veronica 168. Hari ini Vero mau naik bajaj keliling-keliling Jakarta. Ikutin perjalanannya, Vero. Guys, ada yang tahu nggak lagu ini? Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Ha. Ya, itu judulnya Gang Kelinci, guys. Gang Kelinci itu berada di Jakarta. Sama kayak Vero sekarang lagi ada di Jakarta. Kira-kira ada yang tahu nggak sekarang Vero lagi naik jenis transportasi apa sih? Betul, ini adalah bajaj. Bajaj ini sering banget kita temuin kalau lagi ada di Jakarta, guys. Tapi ternyata bajaj ini asalnya itu dari India loh, guys. Lalu diimport ke Indonesia sejak tahun 1970-an gitu deh, guys. Seiring berjalannya waktu, populasi bajaj itu semakin bertambah, guys. Dan bajaj itu menjadi salah satu mode transportasi favorit warga Jakarta.
Tapi sayang banget nih guys, semakin modern zaman kita, mulai menyusut deh populasi bajainya. Dan orang-orang sekarang lebih memilih untuk menggunakan metode transportasi online. Kasian juga ya. Oh iya, dulu itu bajainya warnanya orange loh guys, tapi sekarang sudah berubah menjadi biru dan bentuknya menjadi lucu-lucu loh. Yaudah ah, Vero mau lanjut lagi jalan-jalan mengeliling kota Jakarta bersama Rizky, teman Vero. Yuk ikutin kita terus. Wah, udara di Jakarta itu emang udah terkenal cukup panas ya guys ya. Jadi kita memutuskan untuk beli minum dulu deh. Yummy, seger banget. Setelah kita merasa segar, kita mau lanjut lagi jalan-jalan. Anginnya sepoi-sepoi nih guys. Nah, banyak banget ya kendaraan yang ada di Jakarta. Itulah perjalanan Vero dan Rizky keliling kota Jakarta menggunakan mode transportasi bajaj. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!